Oke, guys, ini saya mau bercerita tentang bagaimana cara pemulihan setelah seharian aktivitas olahraga, baik lari, jalan kaki, jogging, walking. Kemudian kebetulan saya aktif bermain enduro atau trabasan adventure. Nah, ini saya setiap kali sehabis melakukan olahraga, kegiatan olahraga, saya selalu minta bantuan putri kesayangan saya dengan berat tubuh sekitar 35 kilo, ya, dengan teknik diinjak-injak, tapi nyamping, yaitu kaki bagian dalam dari paha sampai ke telapak kaki, kemudian nanti bagian paha. Tujuannya adalah untuk mengembalikan semua otot yang kencang, yang keras jadi kendor kembali, pinggang juga terasa enak, kemudian punggung juga terasa enak. Nah, ini sementara kita bahas cara saya mengembalikan otot-otot yang kencang, kemudian kaki-kaki, bagian otot kaki yang mengeras dikendorkan kembali. Iya, kalau belum terbiasa melakukan hal ini, mungkin kalian bisa teriak mengaduh sampai gaduh. Karena ini biasanya akan sangat sakit sekali kalau tidak terbiasa atau memang otot-otot kalian kencang semua. Nah, ini teknik saya terakhir untuk mengembalikan otot kita jadi rileks, jadi lebih santai dengan cara seperti ini. Nah, ini diinjak-injak. Biasanya kalau yang miring tadi pakai tumit, saya suruh untuk pakai tumit. Ini pakai biasa, pakai telapak. Oh, diinjak bagian pahanya. Kalau kalian belum kuat, jangan coba-coba. Bisa pakai tangan dulu, dibebani sampai memang kendor. Kenapa saya suruh injak-injak? Karena memang saya sering melakukan, jadi tidak begitu sakit dan kemudian tidak otot tidak terlalu kencang. Jadi sangat enak sekali.